lagi ada di daerah Perjuangan, tepatnya di toko Arafah ya teman-teman. Nah, di sini Sherly mau nyari ST ya, berhubung cuacanya ini mendukung, karena Sherly jadi mau beli es ya, karena haus. Yuk teman-teman, yuk ikutin. Ya teman-teman, kita ada di ST Solo. Nah, ST Solo ya teman-teman. Nah, di sini Sherly mau langsung aja yuk ke tanya-tanya ke A-nya. Sore A. Sore ya. Menunya apa aja? Menunya banyak, ada teh susu, teh tarik, teh coklat, matcha. Aku mau itu aja deh. Aku mau nyobain. Yang di sini best sellernya apa? Best seller es teh coklat biasanya. Es teh coklat. Jadi aku mau es teh ya. Teman-temannya, aku mau belinya yang es teh Solo ya teman-teman. Ah, ini kenapa ya dinamakannya Solo? Khas dari Solo. Oh, khas dari Solo. Sini udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun setengah. Nah, teman-teman, katanya ini kenapa dinamakan es teh Solo? Karena khas Solo ya. Khas Solo. Ya udah boleh. Ya teman-teman, aku mau pesen yang khas Solonya ya teman-teman. Original. Oke. Teman-temannya bisa dilihat tuh es teh Solo. Nah, gimana kita langsung coba aja ya. A few moments later. Nah, langsung nyobain aja ya teman-temannya. Ini aroma tehnya berasa banget ya teman-temannya. Untuk manisnya pas ya ayah ini. Menurut aku sih ini udah pas ya, udah enak. Itu juga lain dari yang lain ya. Lah gitu ya tehnya. Aroma tehnya juga kecium tuh. Berarti ini resep turun temurun ya? Turun temurun. Ya teman-teman, beda tuh dari yang lainnya ya. Ini benar-benar khas Solo banget. Rasanya juga beda, manis, legit, sama aroma tehnya tuh menyatu banget gitu. Ini beda banget ya. Iya. Ya teman-teman, Sherly udah beli es tehnya. Sekarang Sherly mau menyusuri daerah Perjuangannya teman-teman. Ada apa aja sih yang jualan di sekitar sini? Yuk teman-teman, kita ikutin terus sama Sherly. Teman-teman, kita ada di Cipak Koceak Cedar ya. Ini teman-teman, kita mau langsung beli aja ya teman-teman ya. Ini si A. Ya, teh. Boleh A. Menunya apa aja? Punten teh. Oh iya boleh. Okay. Cipak itu tuh apa ya A? Cipak tuh makanan sebenarnya dari Aci. Sama kayak cipeng itu, cuman kita kreasiin lagi deh. Boleh. Ini khas dari mana A? Ya, banyak yang bilang mahasnya kan dari Sunda tuh. Tasik atau daerah mana itu tuh. Iya, boleh. Karena kan dari Acipak, Cimol, biasanya makanan begitu kan ya dari Sunda itu tuh. Mau yang ini ya, yang di sini best sellernya apa? Cipak sih, Teh. Enggak, maksudnya yang biasa dibeli gitu. Iya, Cipak Koceak, Teh. Ya udah, mau yang ini ya, yang Cipak Koceaknya ya. Porsinya deh. Soalnya ada porsinya juga nih, mini, sedang, jumbo. Udah proses ini ya mas? Ya itu tinggal proses pemindahan ke api yang panas, Teh. Oh, api yang panas. Kita kan uniknya di sini nih. Oh gitu ya.
Tadi udah ada sedikit mengembang ya? Iya. Nah, di sini api yang besar ya. Minyak panas jadi itu mengembang. Langsung cepet ya, Mas ya? Iya, Teh. Ini berarti anti meledak ya? Anti meledak ini, Teh. Amin. Dijamin aman. Benar ini, ya? Iya. 100% keselamatannya terjamin, Teh. Oh, berarti ini anti meledak ya, teman-temannya bisa dilihat. Langsung mengembang ya. Betul, Teh. Soalnya aku takut meledak-meledak. Udah, Teh, santai, aman. Aku itu takut meledak-meledak, apalagi kan pernah trauma dulu ya, pernah iya, meledak gitu. Kalau kita yang masak-masak begitu mah udah biasa sih, Teh. Iya, iya. Meledak iya. Juga, iya. Bener banget ya. Nah, ini berarti udah siap ya. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah siap, tinggal dikasih bumbu aja. Gimana cara kasih bumbunya nih, kita lihat ya prosesnya. Tuh. Nih cemulnya besar-besar kayak aku. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas ya Allah. Besar-besar kayak aku ya teman-temannya. Nah ini proses pembumbuannya ya. Tadi ya. Mintanya sedang ya? Iya, sedang aja ya. Nah ini yang unik dikit ini kan, Teh. Sambal chili oilnya, ya. Oh berarti ini pakainya chili oil ya? Betul, Teh. Cuma nggak sih kalau untuk pedasnya juga kita pakai bumbu aida yang chili gitu tuh, yang bubuk, ya. Cuman tapi tetap ciri khasnya di sini, chili oilnya. Ah, yang bikin orang-orang panik lagi tuh ini dari soal chili oilnya. Ya, berarti beda dari yang lainnya ya? Betul, Teh. Tinggal kita, buat pedasnya kan kita pakainya bubuk chili, bubuk biasa lah. Iya. Tuh bisa lihat tuh. Ini dari aromanya aja itu kecium banget ya teman-teman. Manyos, Teh. Iya. Oh, udah maknyos. Gimana rasanya juga enggak tahu nih. Pedes apa enggaknya kurang tahu ya teman-teman. Buat cemilan, buat makan banget. Juga bisa ini, Teh. Ada ya alternatif lah. Iya, benar ya, Ayah. Iya. Ini kan jam-jamnya lapar ya, Ayah. Betul, iya dah. Jam-jam pulang kantor kayak gini kan bingung nih mau nyemil dulu apa mau langsung makan. Betul banget itu ya, Ayah. Nah, saya kan ini datang maunya nyemil dulu sebelum makannya, sebelum makan yang berat. Kita boleh nyemil dulu. Iya, boleh. Bentar. Kita masukin ke wadah atau ke cup-nya. Iya, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Kenapa disimpannya di cup ya, Ayah? Biasanya kan kadang kalau itu kan orang banyaknya di plastik. Kalau di cup kan kita ya biar orang yang belinya juga pas begitu dibawa di motor tuh nggak susah, Teh. Oh. Nggak ngerepotin konsumen gitu tuh. Nggak tumpah-tumpah ya pastinya ya. Iya. Karena kadang melebihin porsi tuh, Teh. Iya benar ya. Jadi kan plastiknya juga kita ada dua, plastik buat ya biar nggak jatuh cipaknya, kedua ya plastik buat di motornya gitu. Berarti antisipasi gitu ya. Oh jadi yang ngebedain kenapa ini pakai cup itu biar nggak tumpah-tumpah ya, Ayah. Biasanya kan banyaknya orang itu kan pada pakainya plastik gitu ya. Iya. Jadi tuh kadang nyampe rumah juga udah Untuk kemana-mana, iya, tumpah kemana-mana gitu kan, ya. Karena emang kadang full gitu tuh, banyak yang tumpah, kita antisipasinya pakai plastik cipaknya. Nah ini porsinya full ya. Iya, Teh, betul. Lihat banget ya teman-teman. Ini porsinya full banget ya. Ini. Dari aromanya udah menggoda sekali, Teh. Menggoda banget ya. Iya, betul. Benar ya. Oke, selesai, Teh. Iya. Cipak pocaknya porsi ya, oke. Iya, sama-sama. Makasih ya, Ayah. Sama-sama. Teman-teman, aku barusan aja beli cipak jedar kocek ya. Nah, untuk rasanya kan kita belum tahu. Nanti kita nyobainnya teman-temannya. Nyobain cipak kocek jedar ya. Kayaknya cipaknya itu apa namanya? Penyel, terus asin, pedes, tuh ada aroma daun jeruk ya teman-teman ya. Nah, pas di mulut itu rasanya meledak-meledak. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Tuh susah. Tuh bumbu chili oilnya kelihatan. Ininya tuh. Tuh ya, chili oilnya nih. Pas masuk mulut. Rasanya maknyus banget semuanya, apa semuanya dapat ya teman-teman, dari asinnya, pedesnya, terus ada daun jeruknya, itu menyatu banget sama cipaknya, nggak keras dan kenyal-kenyal banget di mulut. Nah,
hari ini benar ya teman-teman, saya pedes. Nah, untuk teman-teman, sekian dulu dari Sherly. Untuk teman-teman yang mau mampir ke Cipak Jedat, boleh datang ke daerah perjuangannya teman-temannya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kalian gak ketinggalan info-info dari kita, dan kita bisa selalu bersama untuk apa namanya, mengelilingi semua kota Cirebonnya untuk kulinernya. Dan sampai jumpa.